Pergi usah lu. Itu dia. Alhamdulillah. Yang mungkin aku perlu buat sebaik lah satu lagi. Kita datang sini melengah tangkuk. Apa ni? Okey. Kita melengah tangkuk. Apa kata ni? Boleh nak melenggang kangkung ke, melembang, melenggang maklimah ke? Bawa beg, bateri. Aku nak buat macam tu lah. Tapi tak boleh, kamu lapor. Cepat. Kau tak nak lapor lah. Tak nak lapor. Boleh, boleh turun sana tak? Boleh. Turun, boleh. Okey, Muiz, aku nak tanya sikit. Apa perasaan kamu bila berada di dalam hutan? Aku nak balik. Rasa nak balik aku lagi? Aku balik. Takut pacat. Takut pacat lagi. Depan. Okey, jom. Kita naik atas lagi. Ha? Okey. Ha, ini halangan-halangan yang kuda sangkut. Yang terpaksa kita tempuh. Ha. Okay. Hiraukan kuali di belakang tu. Free api tu. Pitching guy. Pitching, jaga.
Bukan atas, bawah. Tengah atas lagi. Perjalanan berbaki lebih kurang dalam 2 jam lagi. Yang ni pajak kasta tinggi ni. Yang ni. Yang ni kasta tinggi ni. Ni dia pacak daun, tengok color dia hijau tu. Aduh. Hijau, wow, badan dia hijau, pacak daun. Dia gigit memang pedih. Okey, sekarang boleh buang lah. Penuh. Tak pakai soaking, tak pakai ubat dia, ubat pacat, tak pakai tembakau. Lagi tu jalan dalam hujan. Mesti kena gigit dia, confirm. Garanti. Kau pakai ubat apa pun, kalau main dengan hujan, basah-basah ni memang pacat lah nombor satu ranking dia. Dia tak bully tu. Sebab kita orang pun dah ada dia punya ubat. Masih. Jangan kecam. Memang saja bagi makan. Bagi sedut sikit, bagi makan dalam sikit. Tapi sebenarnya terapi lah. Macam mana orang buat kat bandar tu, yang terapi pacat, litar tu. Ni dia. Boleh? Mari sini. Kita terapi kat atas. Oh, darah keluar banyak. Oh, penangan pacat nampak? Sudah, sudah. Kalau viral tu banyak ni. Tu dia. Habis darah mu. Balik nanti cek darah. Tengok kurang ke tak. Darah rendah ke darah tinggi. Kalau darah rendah mungkin makan pacat lah. Okay guys, tengok air dah mula nak membesar dengan nak kuruh lagi. InsyaAllah esok selamat, insyaAllah. Mungkin esok air jenis balik. Besok kita tengok lah. Kita ada dekat atas ni lebih kurang 3 hari 2 malam. Rehat kita turun. Sudah. Saudara Luis. Ya, ni dia. Okey ni. Ini pacat daun kalau nak tahu. Boleh nampak? Tengok dia punya badan dia hijau kan. Pacat daun orang panggil. Kalau dia gigit pun kokoh pedih gila. Dia tengah cepot dia nak gigit. Dia punya badan pun belang-belang. Belang-belang badan dia nampak. Hijau ke. Tu orang panggil pacat daun. Panjang, lebih panjang. Tengok gimana. Nak cari pot ni. Cari darah. Cari darah kotor. Tapi pacat ni silap. Sebab darah aku semua darah bersih. Darah bangsawan. Nampak? Dia tak dapat cari pak. Sebab darah bersih. Sebab kalau orang darah kotor mesti dia dah gigit lah. Depak terus. Tak tunggu banyak. Tapi kalau ada orang bersih ni, dia cari mana dia, mana dia pot, mana pot, mana pot aku nak sedut ni. Tak ada, semua bersih, dia kata. Okay, good out guys. Kalau dia nak gigit, dia gigit je, tak peduli. Okay. Sekadar info. Thank you very much semua. Kita sambungkan, kita teruskan perjalanan. Okay. Kita naik atas lagi. Nanti saya tunjuk lata berangin dulu. Okay. Bye. Ikan confirm banyak ni. InsyaAllah. Air besar guys. Ni dia lata berangin air besar. Besar air ni. Dia boleh besar lagi ni.
Boleh tu boleh, tapi risiko air besar. Air tu. Air nak dibuatkan tahu. Tadi nampak apa atas? Pokok-pokok. Ah, sampai sini. Okay guys, tapak Pokemon kita di sini ya. Setelah kita tinjau kawasan pokok-pokok yang berbahaya, yang mendatangkan risiko pada kita, kita pastikan dulu rantai-rantai kering, pokok-pokok kering dan lain-lain lah yang berisiko tinggi. Sebab kita nak berikan handmok kat sini, jadi kena ambil berat pasal ni ya. Tempat tapak kita nak berkemah. Contohnya walaupun di air, tapi kita ramalkan air takkan naik sampai ke kawasan sini. Walaupun sekarang air besar, air keruh tengok, tetapi air dia takkan naik sampai ke sini, kawasan tapak perkhemahan kita. Sebab kita tengok pada pokok-pokok dan daun semua, mungkin ada sekali, mungkin pokok ni macam ni, mungkin dah lama. Jadi kita buat khemah kat sini ya. Kita pasang hammock ya, ok. Kita pasang dua hammock, lepas tu kita pasang fly. Tak ada. Ada satu kat belakang. Lepas tu kita masak-masak apa semua kat sini lah.